Hai guys, korang ada cerita-cerita seram? Pernah ada pengalaman seram? Suka bercerita tapi tak tahu nak bercerita dekat siapa? Jangan risau. Korang boleh send video korang bercerita kepada pihak Puaka Studio. Setiap video Puaka Studio akan bayar korang dengan bayaran yang sangat lumayan. Tak perlu edit, tak perlu susah-susah mengadap PC atau laptop untuk siapkan video. Untuk lebih detail, boleh check dekat ruangan description di bawah. Siapa sangka Zulin Aziz yang dahulunya berbadan gempal akhirnya berjaya menurunkan berat badan dan tampil lebih langsing. Perubahan dan penampilan yang terkini membuatkan dirinya semakin cantik dan bergaya sehingga ramai netizen dan peminat tak henti memuji imejnya sekarang. Jika dahulu beliau pernah dihina dan dikutuk kerana berbadan besar sehingga membuatkan dirinya agak sedih. Namun semua itu adalah kisah lama yang menjadikan sejarah hitam dalam kamus hidup Zulin. Meskipun dirinya dahulu pernah ditinggalkan oleh bakal suami di saat mereka hampir ke jinjang pelamin, Zulin menjadikan peristiwa perit itu sebagai titik permulaan beliau untuk menjadi lebih hebat. Menerusi akaun Instagram miliknya, Zulin Aziz telah berkongsikan sekeping gambarnya yang sedang menjalani sesi photoshoot bersama beberapa orang teman rapatnya. Rata-rata peminat dan netizen tak henti memuji penampilan beliau sekarang yang sangat ketara, cantik dan bergaya itu. Namun ada juga yang memberikan komen yang kurang menyenangkan oleh salah seorang netizen. Dengan Sherry Al-Haddad, dah tak kawan ke? Kawan dengan orang yang slim-slim je dah. Lupa kawan lama? Tetapi nampaknya Zulin Aziz tampil memberikan komen yang lebih padu kepadanya. Komen anda sungguh membodohkan diri, balas Zulin Aziz kepada netizen. Jika tidak ada benda baik untuk dikomen, janganlah tinggalkan komen yang negatif dan menyakitkan hati orang. Apa-apa pun, admin mendoakan semoga Zulin Aziz sentiasa berjaya dalam kerjaya dan perniagaan produk kurus barunya itu.